tersebar foto mantan istri Adit Jayusman calon suami Ayu Ting Ting. Belakangan ini hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan sang kekasih, Adit Pradana Jayusman tengah menjadi perhatian publik. Bahkan kabarnya, Adit akan segera menjadi ayah sambung dari Bilqis Umairah Razak. Setelah bercerai dari Henry Baskoro alias Enji, Ayu belum menemukan seorang lelaki yang bisa dijadikan suami sekaligus ayah dari Bilqis. Meski kerap digosipkan dengan banyak lelaki, tetapi Ayu belum semantap ini untuk menikah. Nama Adit J ini langsung menjadi sorotan penggemar, apalagi statusnya merupakan duda yang tajir melintir. Sebelumnya, Adit pernah menikah dengan wanita cantik yang berprofesi sebagai dokter anak, Fatimah Saidah. Belakangan ini foto Fatimah sendiri telah tersebar di sosial media. Fatimah tampak cantik dalam balutan hijab serta memiliki anak perempuan dari pernikahannya dengan Adit. Sebagai informasi, Adit berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, ITB. Dan mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente, Belanda, pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalaninya. Adit juga sempat disebut sebagai calon idaman bagi orang tua Ayu, Umi Kalsum dan Abdul Rozak.